Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Taman Inspirasi, ini teman-teman pasti sudah tahu ya bahwa kami Taman Inspirasi sudah menyajikan berbagai macam jenis tanaman cabai, lengkap beserta perawatannya, cara menanamnya, dan juga cara mengatasi hamanya. Dan salah satu jenis cabai yang kami tanam itu adalah ini jenis yang baru kami tanam, yakni cabai lonceng ya. Ada juga yang menyebutnya bisopron, ada juga yang menyebutnya cabai mahkota. Sebenarnya ini adalah cabai tanaman hias, tapi bisa juga dikonsumsi. Ini adalah yang pertama kalinya kami menanam cabai lonceng ini. Dan dalam satu pot ini juga tumbuh tanaman seledri juga ya. Biasanya sambil bersih-bersih, ini tanaman cabai lonceng-nya ini kami pangkas daun-daunnya yang kurang bagus, dan sekaligus kami menyiramnya tiap hari memakai air lele ya, air kolam lele. Dan ini untuk yang panen perdananya, ini diantara sekian buah yang tumbuh ini yang paling tua. Ini karena di musim hujan itu kan rawan jamur, itu ya buahnya, jadi dan busuk buah seperti itu ya. Jadi ini yang satu ini yang paling tua, kami bungkus dengan plastik ya, karena ini kami berniat untuk menjadikan bibit kembali. Nah ini cabai loncengnya yang kemarin sudah dibungkus dengan plastik, sudah merah. Kita buka plastiknya dan ini sudah siap dipanen. Dan satu ini, yang paling besar, yang paling tua ini akan kami jadikan bibit sendiri. Dan agar bibit dari cabai lonceng ini lebih awet, ya tahan lama dan juga lebih berkualitas, ini kami akan merendamnya dalam larutan air kelapa. Nah sebelumnya ini saya sudah menyediakan air kelapa sekian, secukupnya saja. Saya beri bawang merah juga sedikit, bisa dipotong seperti ini, bisa juga dihaluskan. Kemudian kunyit dan juga bawang putih. Kunyit dan bawang putihnya bisa menggunakan yang masih utuh ya, masih bentuk umbi. Tapi karena di sini agar yang lebih praktis saja, saya mengambil serbuk kunyit dan bawang putih yang sudah siap pakai. Kita campur semuanya, kemudian kita rendam cabai loncengnya dalam larutan air kelapa tadi dan campuran tadi yang sudah saya buat. Nah ini kalau bisa teman-teman mengambil bijinya saja, tapi ini agar lebih mudah saja, saya masukkan semuanya beserta kulit buahnya. Ini kita rendam kurang lebih semalam saja cukup ya. Jadi kurang lebih 12 jam itu sudah cukup kita rendam dalam larutan air kelapa ini.
ini sudah satu malam. Sekarang kita akan mengambil bijinya dan kita jemur ya di bawah sinar matahari langsung. Sebelumnya ini bijinya ini saya ambil dan saya letakkan di dalam ikan seperti ini ya, agar nanti kalau waktu dijemur itu tidak terkena angin dan juga tidak dimakan oleh hama atau hewan-hewan pemakan biji. Menjemurnya pun tidak perlu terlalu lama ya, satu hari atau dua hari sudah cukup. Nah, baru kita simpan untuk persediaan benih cabai lonceng. Nah, sudah ya, kemarin cabai lonceng yang paling tua sudah kita petik dan ini di sini masih ada cabai lonceng yang masih muda-muda, ini masih kecil-kecil, dan tanaman seledrinya ini yang jadi satu ya di sini dalam satu pot dengan tanaman loncengnya ini sudah tumbuh besar. Dan untuk memaksimalkan cabai lonceng ini seledrinya ini akan kami panen ya. Sebenarnya kami memang biasa dalam satu pot itu terdiri dari beberapa jenis tanaman ya, tapi ini karena agar tidak mengganggu pertumbuhan cabai loncengnya, agar maksimal ya cabai loncengnya, maka ini akan saya panen semuanya. Dan sebenarnya kalau panen seledri itu bisa berkali-kali ya, kalau untuk petani itu bisa sampai 7 kali ya. Kita tinggal memetik daun yang paling tua saja, daun ledrinya, karena biasanya akan tumbuh anakan-anakan baru ya. Tapi ini karena memang ledrinya ini spesial ya, agar tidak mengganggu pertumbuhan cabai loncengnya, akan saya petik sekali saja. Nih kan teman-teman bisa lihat tanaman seledrinya itu subur sekali ya, besar dan segar. Untuk pemberian nutrisinya sendiri sama seperti cabai-cabai yang lain ya, perlakuannya juga sama, cara perawatannya ini satu minggu sekali kami selalu memberinya pupuk organik cair ya, untuk meningkatkan produktivitas tanaman cabai lonceng ini. Nah teman-teman, ini dua minggu kemudian tanaman cabai loncengnya buahnya sudah merah semua, dan ini saya letakkan di sini dulu karena memang tiap hari di tempat kami masih hujan, jadi sangat rawan dengan jamur. Daunnya pun teman-teman bisa lihat ini banyak yang menguning ya, karena kondisi hujan yang terkadang itu mengakibatkan tanaman cabainya itu kurang sehat ya. Nah ini mau saya petik semuanya ya buahnya, karena memang kebetulan ini cabenya merah secara bersamaan ya dalam satu pohon ini. Dan sebenarnya kami menanam cabai lonceng ini tidak sekedar untuk dikonsumsi ya, karena ini memang jenis cabai hias tapi bisa dikonsumsi. Jadi ini kami menanamnya sekaligus untuk mempercantik taman kami ya. Nah teman-teman, itu tadi adalah salah satu jenis cabai hias bishop prawn atau cabai mahkota ada yang menyebutnya, ataupun cabai lonceng yang pertama kali kami tanam ya. Dan alhamdulillah untuk yang pertama kali ini hasil buahnya itu bagus ya, tidak ada yang busuk ataupun terkena hama ya. Ya ini agak sedikit rontok daunnya karena memang di musim hujan ya. Jadi memang butuh perlakuan yang khusus agar tanamannya itu lebih sehat. Dan semoga informasi tadi bermanfaat
Kami mohon maaf jika dalam tutur kata dan penyajian video ada yang kurang berkenan di hati rekan sekalian. Senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap aktivitas kita agar aktivitas yang kita lakukan bermanfaat dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.